disesuaikan kalau memang ada permintaannya seperti itu. Bahkan tanpa sama. Sedangkan untuk teknologi sistem deposit, sebenarnya titik paralel yang kita desain itu ini. Karya kita sendiri dengan produksi lokal, hanya saja untuk sistem instrumentasinya kita akan menggunakan sistem elektro apa sistem dengan teknologi terkini, Pak. Nantinya semuanya sistem otomatis, mulai kapan ada jadwal maintenance backpost, kita akan menggunakan sistem otomatisasi dengan mengadop vendor dari Yogyakarta. Jadi pasti dengan jumlah filter yang sebanyak itu dan besar, tidak mungkin dilakukan dengan manual. Buka tutup pasnya semua nanti dengan otomatisasi. Baik itu di filtrasi maupun di sistem elektrokardiografi sendiri pada saat penggantian plat elektroda, kapan mau habis, kapan dia untuk backwash, itu semua dikontrol, Pak. Kita siap, Pak. Saya nanya debit backwashnya apa sudah? Oh iya, sudah, Pak. Debit backwashnya itu paling tidak maksimal kita kan di dari total itu sekitar 10% maksimalnya. Dan kita lakukan periodik. Sebenarnya backwash itu akan banyak volumenya kalau periodenya juga lama. Rentang periodenya lama, otomatis itu backwashnya akan besar juga dan buangannya akan besar. Tapi kalau kita, apalagi kalau sistemnya manual, biasanya kan kalau manual kita tidak bisa selalu apa ya tepat waktu, jadwalnya selalu tepat. Karena namanya sistem otomatis, computerized, kita bisa set waktu. Apa kalau boleh tahu di otomatis berapa lama sekali? Biasanya desain awalnya, Pak. Desain awal masih kita rancang, kan? Kalau konsultan kita yang di.